Wah 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 wah. Apa ini kok diserbu sama pelanggan ini, Pak? Ini pangsit ayam. Ya. Oh, ini pangsit ayam. Berapaan ini pangsit ayam nih, Pak? Ya, porsi 5.000. 5.000 dapat? 8. Dapat 8? Ya. Murah meriah dong ini. Ya, ya, murah meriah. Murah meriah enak kayaknya ini. Iya, siap. Udah berapa lama, Pak, jualan ini, Pak? 1,5 tahun. 1,5 tahun? Kalau nggak lagi jualan di CD, jualan di mana, Pak? Di sana, di dekat, di dalam kampung. Oh, dalam kampung. Oke. Okay. Ini bikin adonan berapa banyak nih, Pak? 8 kilo. 8 kilo nih, Pak? Ya, ya. Ini buat CFD doang 3 jam atau buat sehari? Sama nanti malam. Oh, sama nanti malam? Nanti malam jual di mana? Ya, di kampung ya, itu? Iya, di kampung. Wah, okay. Oh, banyak bikin pangsitnya ya. Ini dikasih sausnya apa aja nih? Kayaknya banyak nih. Ada bumbu-bumbu balado barbeque. Balado barbeque. Jagung manis. Jagung manis. Ini tidak ada manis loh, asin. Manis asin. Jajan apa ya? Ngomong-ngomong sama Pak siapa nih, Pak? Supriyadi. Pak Supriyadi. Keren. Terus tunggu somai telur ayam nanti buat pangsit ayam. 5.000 dapat 8 ya, Pak ya? Sebelum jualan ini, Bapak jualan apa nih, Pak? Jualan bakso bakar dulu. Bakso bakar? Di mana, Pak? Ya, di kampung. Di kampung juga? Kampung, ya. Terus kenapa nggak lanjut bakso bakar, ya, Pak? Capek, Om. Oh, gitu? Iya. Pembuatannya agak lama. Pembuatan agak lama, ya? Terus ini belajar dari mana, Pak? Ini belajar sendiri. Belajar sendiri? Iya. Inspirasi dari bakso Malang. Oh, inspirasi dari bakso Malang ya? Nanti kan Niko guna ayam. Kalau bakso Malang isinya kan pati sama gandum. Kalau ini daging. Oh, ini daging? Ayam? Ya, ayam. Tadi berapa kilo bikin adonannya? 8 kilo. Itu ayamnya berapa kilo, Pak? Ayamnya ya, kira lebih 5-6. Oh, berarti berasa banget ya. Pantesan banyak yang suka berasa daging ya, Pak. Ini dari dulu memang udah pakai motor gini, Pak? Iya, udah pakai motor ini. Kalau untuk minyak goreng sendiri habis berapa liter nih, Pak? Habis 4 kiloan lebih, 4 kilo. 4 kiloan? Ini lokasi jualannya di samping Superindo ini, Pak, ya? Iya, ini. Samping Superindo, depan masjid. Oh iya, depan masjid ya. Kalau yang pergi dari sini kok di Lompati. Kalau si kulit pangsitnya Bapak beli di pasar? Beli di pasar, ya. Emang udah ada yang kecil-kecil gitu ya, Pak, ya? Udah, ini dipotong sendiri. Oh, dipotong sendiri. Eh, pangsit ini kok? Kayaknya otak kurang, Pak. Oh iya, kayaknya banyak yang ini kalau untuk ikan pijen sendiri, habis berapa porsi nih, Pak? Oh, 5 kilonan, 4 kilonan ada. 4 kilonan ada? Berarti itu plus pangsit. Itu bisa dapat berapa duit, Pak? Kalau 3 jam doang. 300-an lebih. 300-an lebih ya. Padahal modal untuk bikin kayak gini berapa tuh, Pak? Modalnya sekitar 400-an. Oh, modalnya sekitar 400. Masih, tapi masih adonannya masih banyak. Modal 400, kalau CFD doang 300, nanti Bapak sambung malam harinya lagi. Berarti kalau disambung sama malam hari, sehari bisa kumpul duit berapa, Pak? Ya, kalau kotornya ya 750. 750-an ya. Keren. Wah, antri. Oh, antri.
Sekali goreng berapa puluh tuh Pak? Itu enggak ya Pak? Sekali goreng 60 biji. Oh 60 biji sekali goreng. Terima pesanan enggak sih Pak? Terima pesanan. Ada nomor WA-nya berarti dong Pak? Itu depan itu. Oh di depan. Bapak enggak apa ya? Enggak apa, itu ada di depan. Oke, siap. Nanti saya sup. Itu ngetes dulu ya Pak? Iya. Sudah panas atau belum ya? Kalau kayak gitu udah termasuk panas tuh? Iya. Kurang dikit lagi? Iya, lagi. Sudah panas ini. Sebelum jualan ini jualan apa Pak? Bakso bakar. Bakso bakar itu tadi ya? Sebelumnya bakso bakar? Es. Es. Es apa nih? Es buah, es potong. Goslok itu, es goslok itu. Es goslok. Sebelumnya lagi apa Pak? Sebelumnya lagi bakso goreng. Oh, bakso goreng juga banyak. Oh, banyak kan? Minta ganti. Tapi yang paling lama ini Pak? Paling lama ini. Ini yang antri bisa banyak gini kenapa bisa gitu Pak ya? Kunci suksesnya apa nih Pak? Adonannya itu harus bikinnya fresh aja sih. Fresh. Adonannya mesti enak ya? Iya, bikinnya enak, fresh. Kenapa kok karena tadi cek semua yang masih goreng atau apa? Oke Pak Supriyadi, gitu ya. Aja. Terima kasih ya Pak, ya, sudah boleh diliput. Makin sukses dan ya. Makin laris usahanya. Terima kasih. Mari Pak. Mari.